Mengenal Takhusus, pesantren gratis untuk yatim duafa. Berdirinya pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus berawal dari cita-cita PPPA Darul Quran untuk memiliki wadah pembelajaran yang fokus menciptakan generasi muda penghafal Quran. Melalui program ini, PPPA Darul Quran juga berupaya hadir untuk anak-anak yatim dan duafa yang tak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan, khususnya bagi mereka yang bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus pertama didirikan di Cinagara, Sukabumi, Jawa Barat pada September 2015 lalu. Pesantren bebas biaya ini diharapkan mampu mengantarkan anak-anak yatim dan duafa menggapai impian mereka menjadi Ahlul Quran. Sistem pembelajaran pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus sendiri dirancang dengan baik dan berkualitas demi lahirnya generasi penerus dakwah Darul Quran yang mumpuni. Selain di Cinagara, pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus telah berdiri di 11 lokasi hingga tahun 2022 ini. Lokasi lainnya ada di Kemang, Cimanggis, Cikarang, Tegal, Brebes, Semarang, Banyuwangi, dan Lampung. Para santri pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus adalah hasil dari seleksi yang cukup ketat. Sebelum berhak bergabung menjadi santri pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus, calon santri terlebih dahulu mengikuti berbagai macam seleksi, mulai pemberbekasan, hafalan Al-Quran, hingga wawancara. Setelah dinyatakan lolos, para santri akan mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Selama berada di pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus, santri mendapatkan pendidikan seperti ilmu fikih, dirosa Islamiyah, tahsin, tahfidz, hingga public speaking. Nah, kali ini pemirsa Umat TV kami ajak ke pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus pertama di Cinagara, Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan dan alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus Cinagara, yaitu di Bogor. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bersama dengan yang punya kawasan nih, pengasuh Pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus Cinagara, yaitu Ustadz Dedi. Ustadz Dedi, Assalamualaikum Ustaz Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, baik semua. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz, kita sudah diperkenankan untuk hadir di Pesantren Tahfidz Darul Quran Takhusus Cinagara ini. Kalau nggak salah ini sudah yang ketiga kali saya berkunjung ke sini. Sini ya. Senang sekali rasanya bisa ke sini lagi Ustaz. Tunggu lagi berikutnya nanti. Masya Allah. Ustaz Dedi, aktivitas sekarang apa aja Ustaz? Baik, saya sebenarnya tidak ada aktivitas yang bertolak belakang. Semuanya fokus di mengajar dan di mendidik. Pertama ya mengajar di pesantren ini, Takhusus Cinagara ini, sebagai pengasuh di sini. Kemudian seminggu dua kali kita juga punya beban mengajar di salah satu institut di Tangerang, ya, Idaku Institut Darul Quran. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, ya paling hanya mendidik dua anak saya, mendidik istri saya, satu istri saya, dan mendidik ya saya pribadi. Intinya tidak
bertolak belakang dari hal mendidik dan pengajaran. Itu saja aktivitasnya. Jadi selain pengasuh juga seperti dosen di Indaku, juga berumah tangga, Ustaz. Iya, betul. Masya Allah. Jadi dosen udah berapa lama, Ustaz? Baru 2 semester, setahun. Ya. Alhamdulillah diminta untuk membantu mengajar di Fakultas Usuluddin di jurusan apa namanya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Untuk semester ini saya kebagian ngajar di semester 4. Jadi seminggu dua kali kita bolak-balik Bogor Tangerang. Ya, jaraknya lumayan jauh, tapi karena tadi kala sebuah passion, ya, sebuah hobi, enjoy-enjoy aja. Masya Allah. Tapi kalau boleh tarik ulur ke belakang, memang jadi seorang pengajar itu memang cita-cita Ustaz tadi, apa gimana? Sebenarnya ya, karena background keluarga juga dua-duanya seorang pendidik, seorang pengajar. Bapak saya selain ngajar di sekolah formal, juga ngajar di majelis ta'lim, ngajar di masyarakat, termasuk juga kesibukan ibu seperti itu. Artinya mungkin ya DNA pendidik ya secara tidak langsung mungkin turun ke saya. Sebenarnya kalau boleh memilih, mungkin saya akan lebih memilih profesi yang lain yang mungkin lebih menggiurkan, lebih menguntungkan. Tapi namanya juga ini pilihan hidup ya, pilihan dari Allah ya, mau bagaimana lagi. Saya sudah mencoba, dulu awalnya sebelum kesini, saya nyoba jadi arsitek. Pernah setengah tahun di Malaysia. Kemudian pernah juga jadi jualan martabak. Kalau bahasa pengusaha, atau entrepreneur gitu. Kemudian pernah ayam kampung, ayam potong dari singkong. Supplier. Ya, semua itu sudah saya coba dan gagal semua, sampai akhirnya ya baru menemukan titik terang ketika menjadi pendidik. Ya sudah, saya lakoni sampai sekarang. Masya Allah. Kalau boleh tahu, memang motivasi Ustaz Dedi untuk menjadi seorang pendidik pengajar itu apa sih, Ustaz? Bagi saya pendidik penentu sebuah keberhasilan, baik itu di agama, baik itu di pemerintahan, baik itu di sebuah negara. Misalnya ada sebuah negara yang ekonominya hancur, atau ada sebuah yayasan lembaga yang finansialnya kurang baik. Tentunya yang perlu ditindaklanjuti pertama kali bagi saya adalah di sektor pendidikannya. Ketika sektor pendidikannya sudah baik, maka sektor ekonomi, politik, budaya, insya Allah akan ikut membaik. Misalnya kita lihat contoh bagaimana Jepang ketika awal-awal dibom kejadian Hiroshima, bom Hiroshima. Yang pertama kali dibangun oleh Jepang bukan infrastruktur, bukan tol misalnya, bukan rumah sakit, bukan apa-apa, tapi yang pertama kali dibangun adalah guru-gurunya. Dikirim kemana-mana sampai sudah siap semua, dan alhamdulillah sekarang malah Jepang menjadi negara yang ditakuti oleh dunia. Betul. Itu mungkin yang melatar belakangnya yang memotivasi saya untuk terus mencintai ya sebagai pengajar ini. Masya Allah. Ustaz Dedi ini asli Madura kalau Bu? Ya, saya kelahiran Madura. Madura. Bapak Madura, ibu Madura. Jadi awal ke sini, ke Bogor ini, saya nggak kenal siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa. Pertama kali juga menginjakkan kaki ke Bogor, kemudian ya intinya hanya sendiri saja. Kemudian saya yakin bahwa saya niat baik, saya niat menolong agama Allah. Saya yakin juga Allah sudah berjanji kok dalam Al-Quran, Allah akan menolong. Ya meskipun butuh proses, butuh ikhtiar juga. Makanya awal-awal kesini juga sempat tidak setuju oleh ibu, termasuk ibu ya, karena emang ibu kan terlalu ini ya, khawatir ya. Karena saya tinggal sendiri di rumah kosong yang waktu itu menurut beberapa cerita warga itu banyak hantunya. Ada penampakan segala macam, itu di sini tempatnya dulu katanya. Ternyata emang ada benernya juga itu. Beberapa kali kita mengalami kejadian-kejadian mistis ya, misalnya kehilangan apa gitu, kehilangan makanan, ada yang pernah gedor-gedor pintu, macam-macam. Tapi ya sama-sama makhluk hidup, mana ya ngapain harus ditakuti, meskipun ya ada takut juga sebenarnya. Kira-kira seperti itu.
Kan sekarang sudah menjadi pesantren tahfidz Darul Takhsus Sinagara, ya, Ustaz. Dan Ustaz jadi sebagai pengasuhnya. Pesantren Takhsus itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Takhsus itu awal mula adanya takhsus itu sebenarnya ide dari saya pribadi. Mm-mm. Jadi dulu 2013 ada apa namanya salah satu utusan dari pesantren pusat kesini, main kesini, kemudian beliau bertanya, kira-kira kalau ada dana mau dibuat program apa? Sepintas saya langsung menjawab program takhsus. Takhsus sendiri secara bahasa fokus atau khusus atau fokus. Kemudian secara istilah yang kita inginkan dari metode pendidikannya, para santri itu bisa fokus ke setiap apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kita terapkan tahun pertama fokus kepada Al-Quran. Jadi kita tuntut mereka dalam satu tahun fokusnya di tahfidz, takhusus di tahfidz. Tidak ada pelajaran apapun, tidak ada beban-beban apapun kecuali tahfidz selama setahun. Kemudian setelah selesai, kita takhusus lagi, fokus lagi di dirosa Islamiyah atau pelajaran-pelajaran keislaman, termasuk fikih, ulumul Quran, tafsir dan segala macam. Fokus di situ sampai dapat, kira-kira sudah setahun dapat, baru tahun ketiga, tahun keterakhir, takhusus atau fokus lagi di pendidikan umum untuk mengikuti ujian nasional. Jadi secara nama takhusus itu adalah apa, belajar satu-satu secara fokus sampai dapat dulu apa yang kita cita-citakan. Setelah dapat baru pindah. Jadi tidak dalam satu waktu diajarkan matematika, tahfidz, dirosa Islamiyah, segala macam. Pengalaman yang saya rasakan ketika dulu mondok atau di pendidikan yang saya tempuh, apa namanya, yang pertama ya bosen, yang kedua kita nggak tahu apakah sudah berhasil atau belum. Tapi kalau kita tentukan dengan cara takhusus ini, cara fokus ini, tahun ini fokus A, tahun ini fokus B, tahun ini fokus C, maka bisa dipastikan 3 tahun mereka lulus akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kira-kira makna dari takhusus sendiri. Alhamdulillah 2013 itu disetujui oleh apa namanya pesantren pusat Darul Quran pusat, sehingga kemudian awal 2014 kita bangun asrama yang ada di belakang ini. Ada 11 kamar, ditambah lagi dapur, ditambah lagi MCK yang ada di belakang. Kemudian diikuti lagi karena programnya baru dan memang menarik, diikuti lagi oleh takhusus Cikarang Putri. Kemudian diikuti lagi takhusus Cimanggis Depok, diikuti lagi takhusus Kemang di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Kemudian diikuti lagi di Brebes, diikuti lagi Tegal, diikuti lagi Banyuwangi, diikuti lagi Medan, diikuti lagi Palembang. Alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar 10 tempat takhusus ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bicara sejarah, Ustaz, sudah sejak kapan Ustaz jadi merintis takhusus ini, Ustaz? Kalau saya datang pertama kali dari 22 Mei 2013, hari Kamis, pas malam Jumat, malam istimewa, sendirian, nggak ada orang dan terkenal angker, itu lumayan. Makanya menurut cerita-cerita warga, Ustaz, saya aja lewat depannya aja, itu merinding. Lah antum kok malah tinggal di dalamnya? Nah, itu hanya orang gila yang mau tinggal di sana. Ya, saya sebagian orang gila itu, kata saya. Ya alhamdulillah, ya ada sedikit kejadian, tapi ya bisa di inilah. Jadi 2013 saya datang, kemudian apa namanya awal mula kita lihat situasi yang ada di lingkungan dulu. Jadi saya mulai dengan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Saya mulai dengan datang ke silaturahmi ke warga-warga. Bahkan sekitar setahunan saya kerjaan saya hanya pelihara lele waktu itu ya. Karena memang dulu di sini itu nggak ada tempat lapangan sama sekali. Semuanya kolam. Dari sini kolam. Kolam semua sampai kolam sana? Kolam semua, ya. Ada 15 kolam. 15 kolam. Karena memang dulu ini pabrik perikanan. Kemudian sebelum ada santri, ya saya mendidik lele. Ada sekitar 2.000 lele yang saya kelola. Ya karena memang background bukan peternak, ya. Background bukan perikanan. Lagi-lagi rugi, gagal. Gagal lelenya. Kemudian setelah mulai beberapa lama, baru saya mulai mencoba membuka
les atau kursus bahasa Inggris dengan warga-warga sekitar, anak-anak warga. Ya alhamdulillah ada sekitar 60 orang yang ikut dan mendapatkan apresiasi yang baik lah dari warga. Lalu kemudian di tahun berikutnya 2014 itu saya mulai berani membuka rumah tahfidz. Alhamdulillah waktu itu ada sekitar 20 santri dan termasuk rumah tahfidz baru yang mengirimkan peserta wisuda tahfidz nasional terbanyak ketika itu di Istora, di GBK Istora. Dari situ mungkin apa? Dari situ mungkin orang pusat melihat ada ya ada prestasi lah. Padahal masih baru. Baru kemudian 2015 dibangunlah pesantren takhusus ini. Jadi ya kurang lebih sekitar sudah berapa tahun ya? 9 tahun ya, 8-9 tahunan. 8-9 tahun. Kalau dari saya di sini, betul. Dari takhusus sendiri berarti masih 6 tahun. 6 tahun. Ya. Ustaz, saya dengar-dengar kabarnya pernah dibakar, Ustaz. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Ya, jadi dulu sebelum saya dikirim ke sini atau sebelum saya datang itu kejadiannya di tahun 2010 ya, 2010. Ada beberapa orang dari ustadz dari pusat dikirim ke sini, kemudian mereka mau launching rumah tahfidz. Ya, ada beberapa isu sebenarnya. Ya, salah satunya apa berbeda aliran dengan warga, kemudian ada isu-isu yang negatif lah terkait tentang Darul Quran, sehingga ada apa namanya kurangnya komunikasi juga yang baik baik antar Darul Quran sendiri dengan warga setempat atau tokoh. Karena itu kan datang belum apa-apa langsung mendirikan, langsung launching, kan mungkin terkesan kurang sopan juga ya. Sehingga kemudian warga marah dan didemo selama 3 hari 3 malam menurut cerita itu. Dan semuanya dibakar. Dibakar semuanya. Semuanya habis. Bang, itu dibakar. Apa jadi dibakar? Rumah ini, rumah yang ya ini. Ya karena dulu hanya ada bangunan ini. Bangunan ini. Sama pelang-pelang, dulu sudah ada pelangnya. Oh, betul. Ya, bahwa ini rumah tahfidz dari Al-Quran. Semuanya dibakar, kemudian ustadznya yang itu lari. Lari sampai ke sungai. Ya, gak mau mati juga kan. Karena emang waktu itu ya kejadiannya lumayan apa rame juga ya. Baru di tahun 2013, saya gak tahu cerita itu. Tahu-tahu saya dikirim dari PPPA Bogor untuk mengelola ini. Ya, ternyata nasib saya sama. Saya juga diinterogasi, ya, disidang oleh beberapa orang, tokoh masyarakat. Tapi ya karena saya yakin bahwa yang saya bawa baik, ya kenapa harus takut. Dan berkali-kali juga kita diusir ya. Maksudnya bahasa mereka, bahasa orang sini, tokoh sini. Kalau emang Darul Quran punya uang, nggak perlu bikin yayasan baru. Nggak perlu bikin pesantren baru. Sumbangkan aja ke pesantren-pesantren yang ada. Karena emang secara letak geografis di desa ini emang sumbernya pesantren. Satu desa itu ada sekitar 12 pesantren. Masya Allah. Dan kita malah ingin menambah lagi. Tapi tidak ada satupun pesantren yang basisnya tahfidz. Jadi hanya pesantren kita. Jadi kita ya terus lakukan pendekatan, terus kita yakinkan mereka bahwa ya kita tidak punya tujuan apa-apa, bahkan ketakutan tokoh masyarakat, kekhawatiran mereka bahwa nanti Ustaz kalau seandainya di sana gratis, misalnya di sini gratis, bisa saja pesantren yang lain ke sini semua. Saya tekankan, saya tidak butuh santri. Kalau memang itu yang ditakutkan, saya berjanji, Ustaz, saya tidak akan pernah ngambil santri dari warga sini. Jadi biar warga sini nyantrinya ke warga setempat, ke pesantren setempat. Saya akan ngambil dari tempat yang lain. Tapi saya seperti itu. Kalau artinya kalau kekhawatirannya terkait dengan tarik menarik santri, alhamdulillah bisa meyakinkan dan sekarang sudah diterima dengan baik oleh masyarakat. Upaya apa lagi yang dilakukan sama Sedidi untuk menarik perhatian dan menego lah masyarakat di sini, Ustaz, selain dari tadi? Iya, yang kedua mungkin melalui jalur apa namanya ya, perjodohan lah ya. Perjodohan. Meskipun ya tetap saya menikahi istri saya karena cinta. Tapi di luar itu semua juga sebenarnya ada maksud-maksud tertentu bahwa seseorang itu akan diterima di wilayah satu wilayah kalau dia sudah dianggap bagian dari wilayah itu. Nah, kemudian saya ingin menjadi bagiannya. Ya salah satu caranya adalah ya saya menikahi ya orang situ. Jadi Ustaz menikah dengan gadis di sini ya, itu. Iya, termasuk juga
putri salah satu tokoh juga. Putri salah satu tokoh. Dan itu ternyata lebih mempermulus itu, lebih cepat lah diterimanya. Karena saya sudah bagian dari sini, itu di tahun 2015. Tahun 2015. Alhamdulillah sekarang malah, ya maksudnya kalau ini bukan karena cinta, sekarang saya sudah mau punya anak tiga. Sudah mau punya anak tiga. Waktu itu boleh ceritain nggak Ustaz? Gimana proses ketemunya Ustaz? Dijodohkan kah atau ketemu di jalan atau gimana Ustaz? Enggak, sebenarnya dulu saya kan tidak di sini tidak ada aktivitas mengajar. Maksudnya yang bersifatnya Quran. Jadi dulu, sekarang yang jadi mertua saya itu punya pengajian anak-anak. Nah saya melamar tuh. Ustaz, boleh nggak saya ngajar di sini? Nggak perlu digaji. Oh ya boleh, nah, saya ngajar tuh tiap maghrib. Eh ternyata pas saya lihat di dalam rumahnya, kok di sini ada rembulan? Nah istilahnya seperti itu. Ya. Dari situ mulai lebih semangat mengajar ternyata. Terus, tapi tidak pernah ada kontak sama sekali. Betul, sampai betul. Akhirnya ya, entah saya lupa juga gimana ceritanya itu. Ya pokoknya waktu itu saya ngajak ketemuan dan saya sampaikan, Ramadan ini saya pulang ke rumah. Nanti akan saya sampaikan bahwa saya akan melamar kamu. Artinya tanpa kenal, tanpa apa-apa tuh. Saya yakin aja. Ternyata benar saya pulang, ditelepon oleh pihak keluarga bahwa ingin melamar. Ternyata jawaban dari mertua, ya kalau serius datang ke sini. Setelah lebaran kita datang semua dan ya sudah tinggal menentukan tanggal, kemudian akad nikah dan selesai. Sudah tinggal, ya sesimpel itu. Simpel. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai anak tiga. Silakan kopinya. Oh ya siap. Kalau ini siap. Mari Ustaz. Ya. Kopi Bogor mungkin sedikit berbeda. Wah. Oh. Suasana di sini enak ya Ustaz. Jadi selain pepohonan masih rindang, ada juga suara air ya, dari sungai yang Masya Allah tuh. Iya betul, betul. Jadi kayak apa namanya, musik relaksasi. Iya betul, semangat cocok buat ngafal Quran ya. Betul, enak ya Ustaz enak, di sini ya. Lebih fokus ya. Bikin juga. Kemudian ya jauh dari keramaian kan, agak jauh dari jalan raya. Memang nggak dengar apa-apa, cuma dengar suara air. Betul, betul. Ustaz, ya. Di sini kan kabarnya gratis Ustaz. Iya betul, beasiswa semua. Beasiswa semua, jadi nggak bayar, mereka nggak bayar. Iya, nggak bayar sama sekali. Tanpa dipungut biaya, sepeser pun. Ya. Terus dari mana dong biayanya Ustaz? Untuk operasional santren, makan santri dan sebagainya, sampai dengan bisyarah para pengajar di sini. Semuanya dibiayai oleh PPPA dan Pesantren Tahfidz Darul Quran Pusat yang di Tangerang. Dari mulai operasional untuk konsumsi santri, kemudian bisyarah para pengajar, kemudian termasuk seragam, termasuk buku-bukunya, termasuk seluruh kebutuhan santri, semuanya di backup oleh PPPA dan Darul Quran. Selama ya kurang lebih sudah 7 tahun sudah berjalan. Alhamdulillah semoga terus disupport dan semoga apa namanya PPPA Darul Quran dan Pesantren Tahfidz terus berkembang, terus maju. Berarti dananya dari umat juga ya Ustaz? Dari umat, dari ya, dana sedekah, zakat, ya, masyarakat yang disalurkan lewat Darul Quran. Kemudian disampaikan ke Ustaz dan pengajar, para santri di sini. Betul. Masya Allah. Jadi dari umat, kembali ke umat sebenarnya ya? Ya. Karena buat umat juga tuh. Iya betul. Makanya di sini para santri memang kita pilih dari kalangan du'afa, dari kalangan kurang mampu. Betul. Salah satu syarat yang boleh masuk ke sini harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan masing-masing. Artinya memang di tepat sasaran, artinya dana yang ada dari donatur benar-benar kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Sekarang ada berapa santri Ustaz? Sekarang ada 50. 50 santri? Ya. Berarti kelas 1, 2, 3? 1, 2, 3. Kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Sejak 2015 berarti? Iya. Sudah betul. Berapa santri yang diluluskan? Para alumni sini, ya. Para alumninya. Alumni kita lumayan banyak sebenarnya. Ada sekitar 118. Alhamdulillah tersebar di mana-mana. Ada yang melanjutkan studinya di luar negeri. Ada 6 orang di Mesir, 1 orang di Madinah. Kemudian
Yang lainnya kebanyakan rata-rata mengajar kembali di rumah-rumah tahfidz di seluruh Indonesia. Dari mulai Malang misalnya, kalau kita lihat dari sini. Malang, Surabaya, Jogja, sampai terus ke sini, Jabodetabek, yang megang masjid-masjid perumahan, dari Riau, di beberapa tempat, ya, Lombok, itu adalah santri-santri kita, para alumni. Dari yang 100 tadi. Ada juga yang melanjutkan kuliahnya di IDAKU itu sendiri. Ada juga yang banyak juga di UIN setempat. Ya. Alhamdulillah, sudah lumayan banyak lah ya, apa kiprah mereka di, atau manfaatnya mereka di dunia Al-Quran di Indonesia khususnya. Masya Allah. Jadi selain melanjutkan pendidikan, mereka juga melanjutkan perjuangan Ustadz sebagai seorang pengajar ya, Al-Quran. Iya, betul. Ya. Masya Allah. Rata-rata kebanyakan memang megang rumah tahfidz. Jadi biasanya nanti kita carikan donatur. Misalnya siapa yang punya rumah kosong tidak ditempati. Nah, nanti kita kasih Ustadznya itu. Di sana mereka merintis dari nol, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, ibu-ibu. Biasanya seperti itu. Di Jabodetabek itu, donatur-donatur itu, ya kasarnya itu kita yang menguasai. Iya. Ada, butuh guru, siap, kirim. Butuh imam, kirim. Biasanya pada menghubungi kita. Alhamdulillah. Sekarang kan menjelang Ramadan ini, Ustaz. Ya. Biasanya apa sih yang dikerjakan atau rutinitas di sini selama Ramadan, Ustaz? Ya, kalau selama Ramadan, untuk tahun ini kita akan fokus selain tahfidz ya, selain ke Al-Qur'an, kita akan juga fokus mengkaji kitab-kitab klasik atau kitab-kitab turas. Ada misalnya seperti kita akan mengkaji Aqidatul Awam, kita akan mengkaji Ta'limul Muta'allim sebagai pegangan dasar buat mereka. Jadi memang kalau hanya mengandalkan Al-Qur'an saja tanpa dibumbui dengan ilmu-ilmu yang lain, ya kita takutkan mereka salah memahami Al-Qur'an. Makanya kita sisipi dengan keilmuan-keilmuan yang lain, dengan akidah, dengan akhlaknya, dengan fikih dan segala macamnya. Untuk Ramadan ini kayaknya kita akan fokus di kitab-kitab turus itu. Mohon doanya biar semuanya lancar dan betah ya. Amin. Kalau kebiasaan Ramadan ada ini enggak, Ustaz? Katakan santri menjadi imam, menjadi dai, menjadi khotib di masjid-masjid setempat sini, Ustaz? Kalau untuk setempat ini kayaknya enggak. Pak, biasanya kita akan kita kirim ke PPPA pusat atau di PPPA Bogor. Biasanya ada beberapa tahun yang lalu disuruh diminta jadi imam muda, suruh ngisi kultum, suruh ngisi imam tarawih dan lain sebagainya. Cuman kalau di tempat ini karena memang kultur di sini budayanya apa masih pedesaan ya. Artinya senioritas atau keilmuan itu ya dipegang oleh yang lebih senior. Siapapun itu, bagaimanapun keilmuannya, kalau misalnya kasarnya umurnya belum sepuh, belum tua, maka harus mendahulukan yang sepuh. Berbeda dengan di perkotaan. Makanya banyak kita kirim ke kota-kota. Masya Allah. Biasanya untuk jadi imam muda itu ada klasifikasinya nggak, Ustaz? Ya, ada. Biasanya selain hafalannya bagus, hafalannya kuat, juga memiliki suara yang merdu, suara yang merdu. Kemudian ya bisa sedikit mengisi kultum atau mengisi ceramah. Ya. Artinya tidak semua santri kemudian kita jadikan imam muda, tidak, kita pilih beberapa orang. Karena memang kalau masalah irama lagu Al-Qur'an memang sebenarnya di sini kita tidak fokus mengajarkannya. Artinya memang bawaannya bagus ya mereka akan bagus. Karena kita hanya fokus di tahfidznya, di menghafalnya. Satu lagi, Ustaz, apa harapan Ustaz untuk dunia pendidikan Indonesia terutama Al-Qur'an, Ustaz? Ya. Ya sebenarnya banyak kalau berbicara harapan. Cuman waktu saya menulis atau menyelesaikan tesis saya, itu saya mengambil sebuah judul pendidikan karakter berbasis tahfidz Al-Qur'an. Artinya di penelitian itu saya menemukan bahwa dengan anak-anak kita itu menghafal Al-Qur'an, maka bisa dipastikan meskipun tidak 100% ya, karena nanti akan ada formulasinya. Tapi beberapa persen bisa dipastikan akan terbentuk kira-kira 18 akhlak. Kayak akhlak tanggung jawab. Itu bisa mereka
dengan sendirinya dengan mereka menghafal Al-Quran akan membentuk itu. Ini ya, misalnya ya kayak apa namanya seorang hafid, dia sudah hafal Al-Quran. Semau tidak mau dia akan terus bertanggung jawab untuk terus memurojaah Al-Qurannya. Artinya secara tidak langsung tahfidz Al-Quran mengajarkan pembentukan karakter. Itu yang mungkin tidak ada di pendidikan-pendidikan umum. Kan kemarin dibahas kurikulum 13. Itu kan ya sama sebenarnya ingin membentuk akhlak siswa Indonesia yang baik. Sebenarnya kalau harapan saya masukkan saja kurikulum tahfidz sehingga kemudian akan tahfidz itu sendiri yang akan membentuk siswa atau santri yang berakhlak, yang berkarakter. Itu akan banyak ya, salah satunya tanggung jawab, disiplin, kemudian jujur, kemudian toleransi, cinta lingkungan, itu semuanya dibentuk oleh tahfidz Al-Qur'an. Makanya harapan itu mungkin kembali ke tadi kalau berbicara harapan ya seandainya bisa seluruh kurikulum yang ada di Indonesia bisa menerapkan tahfidzul Quran, maka akan terbentuk akhlak-akhlak yang baik. Oh, masya Allah, berarti harapannya Indonesia ini juga diselimuti dengan Al-Quran. Ya, Ustaz. Ya betul. Maka akan terbentuk akhlak yang baik, karakter yang baik di setiap warga Indonesia. Betul, betul. Salah seperti itu. Masya Allah, Ustaz, di depan saya lihat ada masjid, Ustaz. Ya. Itu namanya masjid apa, Ustaz? Itu Masjid Darul Quran. Darul Quran juga ya, namanya ya. Masjid Darul Quran. Itu diresmikan kapan sih, Ustaz? Itu kita resmikan 1 Maret 2018. Itu langsung dari ketua yayasan, pengurus yayasan Kyai Haji Ahmad Jamil, Ustaz Tarmizi, Ustaz Anwar Sani yang menandatangani prasastinya yang meresmikan. Termasuk juga kita undang tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk menghadiri peresmian. Artinya bahwa ya mereka sudah ridho, sudah tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Mereka sudah rela berdiri Yayasan Darul Quran di sini. Alhamdulillah, masjid ini sekarang menjadi pusat seluruh kegiatan santri. Dari mulai menghafal, muhadoroh, latihan pidato, latihan hadroh, latihan, ya macam-macam menjadi pusat pendidikan kita ada di sana. Masya Allah. Lengkap sekali sepertinya Ustaz penjelasan tentang takhusus, kemudian kemana santri itu setelah keluar dari takhusus ini, seperti apa mereka kemudian, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini menjadi ekosistem tersendiri bagi santri Darul Quran. Ya, betul. Di mana sudah ada dari SD, sudah ada kan di Darul Quran, SMP, SMA, takhusus juga ada, pendidikan perguruan tinggi juga ada. Iya, rumah tahfidz. Rumah tahfidz juga yang ada. Formal ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Dedi. Ya, sama-sama. Sudah diperkenankan berngobrol juga bersilaturahim ke pesantren ini. Ya. Semoga kita kapan-kapan bisa bertemu kembali, Ustaz. Siap, amin, amin. Seperti itu, rekan-rekan, perbincangan kami dengan Ustaz Dedi, pengasuh pesantren tahfidz Darul Quran Takhusus Cinagara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya umat dan bangsa.